Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Tutor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan garis merah pada saat mengetik di MS Word. Contohnya seperti ini. Saat kita mengetik di MS Word, kita melihat garis-garis merah bergelombang pada beberapa kata, atau malah semua kata ada garis merahnya. Ini adalah fasilitas dari MS Word untuk mempermudah pengguna apakah ada penulisan yang salah atau tidak. Fasilitas tersebut sebenarnya sangat membantu, tetapi banyak yang berpikir karena tulisan kita benar kok di bawahnya tetap ada garis merah. Jawabannya adalah fasilitas tersebut hanya berlaku dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita mengetikkan bahasa Inggris di MS Word, kata tersebut tidak ada garis merahnya, berarti kita menuliskan dengan benar. Tetapi kalau kita menuliskan dalam bahasa Indonesia seperti ini, semuanya akan muncul garis merah. Dengan muncul banyak garis merah seperti ini, pasti akan sangat mengganggu penglihatan kita ketika mengecek kata-kata atau kalimat yang kita ketikkan di Word, karena tidak enak dipandang dan membuat kesan tidak bersih di Word kita. Kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana agar tulisan garis bawah merah bergelombang ini tidak muncul di MS Word kita. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel The Tutor untuk mendapatkan info tutorial update dari The Tutor. Langsung saja kita lakukan bagaimana langkah-langkah untuk menghilangkan garis bawah merah di MS Word. Kita buka MS Word atau kita buka dokumen yang sudah kita ketik, kita buat yang ada garis merah bawahnya seperti ini. Kita klik file, lalu pilih option di bawah sendiri. Di sini muncul word option, kita pilih proofing. Nah, di sini ada when correcting spelling and grammar in Word. Kita hilangkan checklist atau centang di check spelling dan grammar. Kita hilangkan semua, lalu kita klik OK. Sekarang secara otomatis semua kata yang tadinya ada garis bawah bergelombang merah sudah bersih tanpa garis bawah merah. Sekarang pengerjaan Word kita jadi lebih enak dipandang karena tidak ada garis bawah merah yang muncul di semua kata yang kita ketikkan. Sekian tutorial kali ini dari The Tutor. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel The Tutor. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info update tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.